Calon Presiden Amerika, Joe Biden, mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengantongi sejumlah nama yang akan menjadi kandidat calon wakil presiden. Empat di antaranya, kata Joe Biden, adalah perempuan kulit hitam. Saya belum bisa menyebut nama-nama mereka, namun empat di antaranya adalah perempuan kulit hitam, ujar Joe Biden soal Pilpres Amerika. Joe Biden melanjutkan, proses seleksi terhadap kandidat calon wakil presiden masih berjalan. Dirinya masih mempelajari laporan-laporan rekam jejak kandidat yang sudah ia kantongi namanya. Laporan rekam jejak satu kandidat, kata Joe Biden, membutuhkan waktu paling cepat 2 jam untuk membacanya. Laporan-laporan itu akan menjadi acuan untuk menentukan siapa yang lolos ke tahap wawancara. Setelah rekam jejak selesai dipelajari, saya akan mengerucutkan nama-nama kandidat. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan mereka sebelum mengambil keputusan akhir, ujar Joe Biden. Sebelumnya, Joe Biden mengatakan bahwa dirinya menimbang kandidat calon wakil presiden dari berbagai latar belakang. Perempuan adalah salah satu yang ia pertimbangkan. Belakangan, perempuan kulit hitam masuk ke dalam daftar pertimbangan seiring dengan meningkatnya isu rasisme di Amerika. Beberapa nama politisi perempuan yang berpotensi jadi cawapres Joe Biden sudah banyak beredar. Beberapa di antaranya, Senator California Kamala Harris, Senator Florida Val Demings, Wali Kota Atlanta Keisha Lance Bottoms, serta mantan Penasehat Keamanan Nasional Susan Rice.